tega banget ya. Gara-gara kesal ditagih hutang, mantan pacar sendiri dibunuh. Lagi hamil 2 bulan pula. Dasar biadab. Meskipun sempat buron 1 bulan, kabur ke kampung halaman, tapi akhirnya polisi berhasil juga menangkap pelaku. Siap-siap saja, hukuman 15 tahun kurungan dalam jeruji besi sudah menanti. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Waspada atau menyesal selamanya.